aksi tawuran kembali pecah. Kali ini melibatkan dua kelompok pelajar dari dua sekolah berbeda di Kota Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 100-an pelajar terlibat aksi saling lempar batu di jalanan. Tawuran ini mengakibatkan beberapa kaca bangunan di sisi jalan pecah. Tawuran antar kedua kelompok pelajar dari dua sekolah berbeda ini terjadi di Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Kedua kelompok pelajar ini terlibat saling lempar batu dan benda lain yang ditemukan di jalanan. Seakan tak ada yang mau mengalah untuk mundur. Kedua kelompok oknum pelajar ini bahkan terus maju. Beberapa pelajar bahkan membawa kayu untuk berusaha menyerang lawan. Beberapa petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian berusaha membubarkan kedua belah pihak, namun sempat kewalahan dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Bahkan pelajar sempat tak menghiraukan upaya petugas kepolisian. Belum diketahui dengan jelas pemicu tawuran tersebut. Namun kedua kelompok pelajar dari dua sekolah ini memang dikenal kerap kali terjadi bentrokan dan terlibat tawuran di jalanan di luar jam sekolah. Ya betul, ini ada tawuran. Mungkin sebelumnya ada konflik antara anak-anak SMK. Sementara tidak ada yang diamankan karena memang tidak ada korban. Tidak ada korban, terus tidak ada yang membawa senjata tajam, jadi spontanitas, melihat di kanan kiri ada batu, lempar. Tawuran pelajar ini juga mengakibatkan sejumlah kaca bangunan yang ada di sisi jalan mengalami pecah, sementara belum ada laporan korban dalam tawuran tersebut. Jerry Komara, Cirebon.